Okey, seterusnya ni selain daripada cerita tentang COVID-19, kita nak juga cerita tentang tentang pasca SPM yang masih belum reda lagi kisah-kisahnya. Selain daripada perkongsian berkaitan dengan kecemerlangan anak-anak kita yang mendapat straight A's dan sebagainya, ada juga cerita-cerita lain yang boleh dikongsikan. Tak semestinya kecemerlangan itu diukur daripada bilangan A yang ada, tetapi dari segi usaha dan kegigihan untuk memastikan hidup ini dapat diubah dan masa depan akan menjadi cerah, insyaAllah. Kita nak kongsikan ini satu pengkisahan yang sangat memberikan inspirasi, terutamanya kepada golongan B40 yang ya terkekang dengan pelbagai cabaran ekoran daripada pandemik ini, yang tidak dapat bersekolah, kemudian PDPR tidak punya peranti dan sebagainya. Jadi untuk bercerita lebih lanjut, saya nak bersama dengan Muhammad Zulfadli Rizwan Sabri. Beliau adalah pelajar ataupun bekas pelajar SMK Sri Mulia Kuala Lumpur, dan juga bersama dengan cikgunya, Cikgu Haslinda Nur Ismail, Guru Cemerlang Bahasa Melayu SMK Sri Mulia Kuala Lumpur. Kedua-duanya talian. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cikgu Linda? Baik, baik, alhamdulillah. Ya, Zulfadli sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apapun tahniah diucapkan, berjaya mengharungi SPM 2020 dengan jayanya. Alhamdulillah. Cikgu Linda, kita rasanya kita bersua di awal-awal Didik TV dulu ya. Ya, betul. Road to success. Road to batch success pertama. Ya, jadi tak sangka pula Zulfadli ni anak muridnya. Ya, betul. Anak murid saya. Okey. Cikgu Linda, kalau boleh ceritakan sikit tentang anak murid yang istimewa ni, tingkah lakunya, sikapnya di sekolah bagaimana? Okey, baik. Yang sebenarnya Zulfadli ni ialah anak murid saya pada awal tahun 2020, iaitu dia masuk ke sekolah SMK Sri Mulia pada tingkatan 5, awal tingkatan 5. Jadi sebenarnya Zulfadli sama dengan murid-murid lainlah. Tetapi dia mencuri perhatian saya dan juga guru-guru lah di SMK Sri Mulia, kerana dia ni suka bercakap dan juga bolehlah dikatakan suka buat bising lah dalam kelas. Jadi di situ dia mencuri perhatian. Bila kita tanya dalam kelas, dia lah yang dulu jawab. Lepas tu kesalah pun dia cuba juga. Jadi disebabkan dia suka mencuba dan dia pandai bercakap, jadi di situ mencuri perhatian saya dan juga guru-guru di SMK Sri Mulia. Tetapi pada satu hari dia ada bagi pada saya cerpen dia yang dah diterbitkan dalam majalah sekolah lama dia di Sekolah Badatul Razak. Jadi apabila saya baca cerpen dia itu, baru saya tahu kisah hidupnya, iaitu dia ni anak istimewa lah pada saya ya. Diberi Allah bagi dia cabaran, dugaan, dan saya sangat tersentuh lah, iaitu bagaimana kisah hidupnya. Jadi di situlah kami guru-guru cuba untuk membantu dia, dan secara kebetulan saya ialah guru kelasnya. Dan apabila saya guru kelasnya, pastilah kita kena ambil perhatian kepada anak ini. Bukan tak nak ambil perhatian kepada anak-anak lain, tapi kena ambil perhatian kepada Zulfadli. Ialah kan yang dia dah lama tak jumpa ibu dan ayah dia, tinggal dengan nenek, dengan bapa saudara dia, macam tu. Jadi kemenjadian Zulfadli ini yang sebenarnya bukan berpunca daripada saya. Yang sebenarnya punca semuanya adalah daripada pengetua saya, Puan Hajah Sapura, pengetua cemerlang SMK Sri Mulia, yang sama-sama, bersama-sama. Saya tidak akan dapat bergerak kalau tidak dibantu oleh pengetua dan pentadbir dan guru-guru. Jadi apabila melihat anak ini ada potensi, jadi saya bawa Zulfadli ini masuk pertandingan inovasi, iaitu Alhamdulillah menang di peringkat kebangsaan, kerana dia antara salah seorang pembentang untuk inovasi itu, dan juga guru-guru lah, guru-guru BM ambil dia sebagai untuk bersajak, berpidato. Jadi di situ dia seorang yang outstanding. Tetapi liku hidupnya itu menyebabkan kami tumpukan kepada anak ini. Dan waktu PKP itu memang sangat-sangat getir lah untuk anak ini, yang sebenarnya sebab tiada peranti. Jadi mula-mula PKP hari itu, saya semua anak murid dapat dihubungi kecuali dia. Jadi saya cuba mencari mana perginya, dan akhirnya baru saya jumpa. Saya pergi jumpa nenek dia, jumpa bapa saudara dia. Lepas tu nenek dia berkebun di tanah reserve di tepi flatnya itu, jumpa neneknya di kebun. Jadi kita tahulah sejarah hidup dia. Dan saya cubalah sebagai guru kelas kan, mencari dana untuk berikan dia telefon bimbit. Bila saya post kat Facebook, lepas tu beritahu guru, dan
dalam masa 3-4 hari dah dapat dana dan belikan Zulfadli telefon bimbit. Dan Alhamdulillah dengan telefon bimbit itu dia menggunakan sepenuhnya untuk belajar. Dan anak ini sebenarnya, Zulfadli ni, dia nakal-nakal dia tahu. Ada juga tak siap kerja rumah saya, memang ada lah. Kena marah kan. Oh, ada juga lah ya. Tetapi dia sangat ada. Anak-anak remaja ni memang begitu dia. Kan. Memang nampak lah wajah dia ada nakal-nakal sikit tu. Tapi kan pada saya, Zulfadli ni lebih kepada dia suka cikgu mengambil perhatian. Nakkan kasih sayang guru. Jadi cikgu sangat-sangat membantu dia. Bukan dia saja, ada... Memang anak-anak Sri Mulia ni memang ada dari ada di antaranya yang B40 yang kita bantu. Kita pergi ke rumah, kita kontak ibu bapa, PIBG juga membantu. Jadi Alhamdulillah di bawah pengurusan ataupun di bawah Puan Sapura, pengetua kami, Alhamdulillah inilah hasilnya. Iaitu anak-anak yang struggle untuk hidup, saya kira miskin bandar lah ya, Ellie ya. Yang struggle untuk hidup dan dia boleh berjaya. Alhamdulillah. Itu yang saya nak bawa kepada penonton di luar sana lah. Ini success story yang cukup memberikan inspirasi ni. Yalah, sebab golongan-golongan ni, lah, tapi sebelum ni ramai mungkin tumpukan hanya kepada kenakalannya dan ketidakupayaan untuk cemerlang akademik. Tapi sebenarnya ada juga keupayaan kehebatan lain ni. Dan bila cikgu senaraikan tu, saya macam, wah, ini saya pun tak boleh dapat ni. Okey, saya nak tanya pada Zulfadli. Zulfadli memang minat untuk berdebat ke berpidato ke, memang ni daripada sekolah rendah ke ataupun macam mana ni? Daripada sekolah rendah. Memang awak suka bercakap lah, suka berbicara. Asalnya daripada sekolah rendah, saya tak terlalu aktif sebab aktif pun dalam pertandingan bercerita, sebab time tu cikgu masih lagi tak nampak bakat saya sampailah saya menjejakkan kaki ke sekolah menengah masa di sekolah di SMK Baratul Razak. Mula-mula cikgu PM saya dia asah saya dalam pertandingan bersajak dulu. Okey. Pertandingan bersajak, lepas tu saya join pidato secara peringkat sekolah dahulu. Kemudian baru cikgu nampak saya boleh pergi jauh. Dan masa itulah cikgu asah, dan yang potensi saya betul-betul diasah apabila saya di SMK Sri Mulia lah, cikgu Linda dengan cikgu Arman yang banyak mengasah bakat saya dari segi pidato dan sebagainya. Maknanya disebabkan anda ni suka berbicara, suka bercakap, jadi nampak itu sebagai satu potensi yang boleh buat kawan menempa kecemerlangan juga. Ialah sebab setengah orang bercakap tentang akademik semata-mata, tapi Zulfadli ni aspek yang berbeza dan pastinya juga boleh menjadi manfaat kepada pada masa depan juga kan. Okey, sekarang ni difahamkan ada melakukan pelbagai aktiviti juga. Sebelum ni pernah berniaga dan sebagainya. Sekarang ni lepas SPM ni buat apa? Sekarang saya bekerja di sebuah kedai sebeneka. Dan inilah untuk kumpul. Saya bekerja untuk kumpul duit untuk sama belajar dan juga sambil membantu nenek lah. Untuk ringankan beban dia. Okay. Cikgu Linda, saya rasa ini selain daripada cerita kecemerlangan akademik kan, cerita-cerita sebegini sepatutnya diangkat juga kan Cikgu Linda? Ya, betul. Sebab apa tahu, pada saya Zulfadli ni dia bergerak seorang-seorang. Okay, tapi bila dibantu oleh masyarakat sekeliling, contohnya macam yuran PIBG-nya dibiayai oleh jirannya yang saya tak tahu siapa, yang Zulfadli tak tahu siapa sampai sekarang. Jiran di komuniti itu. Kemudian Zulfadli ni, kita bagi dia kemudahan, kita bagi dia kesenangan, kita belikan itu, kita belikan ini, dan dia menggunakan sepenuhnya. Jadi anak-anak di luar sana lah sepatutnya, kalau kita berada dalam kesusahan, kita berjumpa kepada orang yang sepatutnya. Contohnya macam Zulfadli, dia rumah agak sempit, tapi dia belajar buat kerja rumah di luar koridor yang kerusi dan meja disediakan oleh bapa saudaranya. Kemudian PDPR dia nak selesa, dia pergi ke kebun nenek dia, PDPR di kebun nenek dia. Kemudian ada kala dia mesej PDPR di kebun ya? Ya, betul. Ya, selalu kita dengar kan yang di pedalaman kan. Jadi sekarang ni di Kuala Lumpur, di ibu kota terdapat anak-anak yang begini yang sebenarnya. Itulah dia. Kemudian dia nak dapatkan pembelajaran yang kondusif, dia
PM saya, cikgu boleh tak nak belajar di sekolah? Cakap pergilah. Jadi dia belajar seorang-seorang di sekolah. Positifnya, bagusnya Zulfadli ni dia seorang yang sangat positif. Memanglah ada kala dia datang jumpa saya, dia menangis. Bukan saya juga kan, dia jumpa cikgu dia, dia menangis. Actually, benda tu tak ada bagus. Luahkan perasaan supaya kita rasa okey dan kita rasa semua orang bersama kita. Dia tidak pendam dan dia apabila dia luahkan ni senang untuk difahami dan senang untuk kita mencari potensi dan juga groom untuk kecemerlangan. Okey, saya banyak soalan saya nak tanya kepada cikgu, tapi saya nak tanya kepada Zulfadli juga ya. Zulfadli, katanya anda sekarang Exco Hal Ehwal Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Angkatan Beli MFLS. Ya saya. Okey, boleh ceritakan sikit tentang jawatan ini? MFLS ni kita tahu ada satu pertubuhan alumni MFLS yang berada, asalnya MFLS ni diaspirasikan ataupun dia wujud semasa Cik Sadiq dia jadi Menteri Belia dan Sukan. Jadi saya adalah MFLS Court yang ketujuh. Jadi dalam pertubuhan alumni ni semasa tahun lepas saya dapat jawatan dan saya diberi amanah untuk memegang jawatan Exco Hal Ehwal Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Ianya lebih kepada kebajikan lah, maknanya dalam bidang kursus saya saya lebih dekat dengan masyarakat. Sebelum kalau sebelum ni, semasa sebelum kita menyambut Syawal, bulan Ramadan, saya kumpulkan bersama dengan saya punya ahli jawatankuasa, kumpulkan dana untuk kita bantu golongan-golongan B40 yang berada di sekitar kemuasan negara Meru. Sebab pada saya, sebab saya pernah lalui dan saya berada di tempat mereka. Dan meskipun saya tahu, meskipun saya susah, meskipun saya masih lagi seperti mereka, belum berada di satu puncak kejayaan, tetapi tidak salah untuk saya berkongsi keceriaan bersama dengan mereka. Jadi sebab itulah saya kalau boleh, dengan apa yang saya lalui, dengan apa yang saya cuba untuk jadikan satu titik tunjang untuk mencipta kecemerlangan, menjadi satu inspirasi kepada masyarakat sekeliling bahawasanya kesusahan yang kita hadapi bukanlah satu satu alasan untuk kita menidakkan sesebuah kejayaan. Ya, pastinya. Dan lah punya kapasiti untuk memberi balik, menyumbang semula ya, kepada masyarakat. Ini satu cerita yang wajar dikongsi bersama dengan lebih ramai dan lebih luas lagi khalayak. Kita doakan semoga terus cemerlang ya Zulfadli dalam keadaan apa sekalipun. Dan syabas kepada anda. Syabas juga kepada Cikgu Asinda dan juga semua guru yang terbabit dari sekolah Menengah Kebangsaan Sri Mulia KL ni. Anda menjadi contoh dan teladan kepada yang lain juga. Terima kasih kedua-duanya. Sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, itu dia Cikgu Haslinda Nur Ismail, Guru Cemerlang Bahasa Melayu, SMK Sri Mulia KL dan juga Muhammad Zulfadli Rizwan Sabri, ya, pelajar SPM 2020. Jadi perkongsian ni kadang-kadang kita jarang dengar. Bila kita dengar, maknanya anak kita ni mungkin tak cemerlang akademik, cemerlang bahagian lain yang mana nampak potensi tu, usahakan ke arah itu. Okey.